Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Haji Faisal dan Oma Dewi terus menjadi sorotan, terutama saat bagaimana mereka mendidik Gala Sky. Dan kini ada yang disorot lagi, yaitu kedekatan Puput dengan keluarga Haji Faisal. Dan dia pun merespon saat Haji Faisal dan Oma Dewi mengajak Gala Sky joget TikTok. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah respon netizen kepada Puput yang mengomentari hal itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment-nya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Wow Keren, Haji Faisal dan Oma Dewi ajak Gala Sky joget TikTok. Respon ex istri Dodi Sudrajat auto diserbu. Ya, Haji Faisal memang sekarang juga sudah ikut tren anak muda, sudah menjadi selebgram dan seleb TikTok. Haji Faisal pun mengunggah video TikTok joget bersama istrinya Dewi Zuriati. Dalam video ini juga ada Gala Sky ikutan berjoget, yang ternyata mengakibatkan respon dan reaksi Puput Sudrajat, mantan istri Dodi Sudrajat dan juga mantan nenek sambung Gala Sky. Haji Faisal telah mendapatkan hak perwalian atas cucunya, Gala Sky Ardiansah, yang merupakan putra semata wayang mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Ayah Fujianti Utami alias Fuji ini pun tak jarang menggunakan media sosial untuk berbagi tentang aktivitasnya bersama Gala. Meskipun banyak yang menyoroti, terutama Farhad Abbas yang sampai menyebut Haji Faisal dan keluarganya adalah keluarga konten, namun Haji Faisal punya alasan tersendiri mengunggah video TikTok Gala. Hal ini untuk memberitahukan perkembangan Gala, bagaimana saat Gala dalam asuhan Haji Faisal. Karena Gala ini sudah menjadi milik mama dan papa online yang simpati kepada Gala dan juga yang sudah memberikan donasi kepada Gala Sky Ardiansah. Rasa tanggung jawab itu membuat Haji Faisal dan keluarganya ingin menunjukkan bagaimana perkembangan dari Gala Sky. Terbaru, tanpa Haji Faisal dan istrinya, Dewi Zuriati serta Gala Sky sedang joget TikTok. Mereka tampak lincah menggerak-gerakkan tangan diiringi suara lagu yang sedang viral, yakni linting daun. Walau tak ikut bergerak selincah seperti kakek dan neneknya, Gala tampak senang bermain TikTok. Diajak TikTok sama Oma, ternyata Gala apal juga, tulis Haji Faisal di postingan Instagram pada Rabu 15 Juni. Postingan Haji Faisal ramai dikomentari warganet, tak terkecuali Puput yang merupakan mantan istri Dodi Sudrajat yang tak lain juga adalah nenek sambung dari Gala. Entahlah, bisa dikatakan mantan nenek sambung atau tidak. Puput ternyata gemas dengan video Gala bersama kakek dan neneknya. Asik, gemes Gala, Oma, Opa, komentar Puput. Sontak, komentar Puput ini langsung diserbu oleh warganet. Tak sedikit dari mereka meminta agar Puput bisa main lagi ke rumah Haji Faisal. Puput, main ke tempat Gala lagi Mbak Puput, kata akun Etsy. Puput, main lagi Mbak Puput ketemu Gala, sambung Farah. Puput, ke tempat Gala lagi Mbak Puput biar ada yang panas, seru akun yang lain. Puput, Bun, main lagi dong sama Gala Sky, main TikTokan atau bikin konten bareng, tambah akun Lia. Dan hal ini tentunya membuat Dodi Sudrajat panas, karena Dodi merasa aksesnya dibatasi oleh Gala, sementara Puput yang hanya nenek sambung diterima dengan baik oleh Haji Faisal.
Sebenarnya bukan tidak diterima dengan baik. Komunikasi yang dijalin oleh Dedi saja mungkin kurang bagus, tidak seperti Puput. Bagaimana orang yang selalu menyerang akan dimasukkan rumah oleh pemilik rumah? Kan tidak logis ya guys. Dan seperti diketahui, hubungan Puput dan Haji Faisal ini membaik setelah perceraian dengan Dodi Sudrajat. Bahkan pada akhir Mei 2022 kemarin, Puput datang ke rumah Haji Faisal. Tak sendiri, Puput datang bersama Cika beserta putri bungsunya Aisyah yang merupakan onti atau tantenya Gala, karena dia adalah anak Dodi dan berarti adik tiri dari Vanessa. Haji Faisal mengaku senang bertemu lagi dengan Puput. Terlebih menurut Haji Faisal, Puput pernah menjadi bagian dari keluarganya. Ketika itu Haji Faisal membantah adanya pembicaraan hal serius antara dirinya dengan Puput. Ia mengaku hanya membicarakan perkembangan Gala Skies saat kembali bertemu Gala.